pendekatan yang akan dilakukan seperti yang disampaikan Pak Wagub adalah kita fokus pada yang memang nggak mampu. Nah, selama ini di DKI pendekatan yang dipakai untuk yang nggak mampu itu kan KJP. Nah, ini yang kita akan coba untuk kita terapkan. Pemegang KJP itu kita beri misalnya dalam setiap bulan ada satu hari gratis masuk pancol misalnya. Itu kita lakukan. Nah, itu kami sedang bicarakan dengan Bank DKI untuk membaca kartu KJP. Jadi leadernya ini kita pakai teknologi yang sama dengan Bank DKI. Dengan harapan, dengan pendekatan seperti itu, jadi memang kita fokus pada yang nggak mampu. Itu satu yang kita akan kerjakan dalam waktu dekat. Sebenarnya secara ini sudah mulai juga sih, cuma belum pakai kartu reader, Pak. Belum pakai card reader, tapi mereka tunjukkan KJP, mereka sudah bisa masuk. Untuk karena reader.